itu sebesar biji sawi sekalipun. Hak ada dalam hati manusia kecuali ia akan mencabut nyawanya. Maknanya angin tu apabila masuk dalam hidung, pakai mati lalu dah. Lepas tu ia masuk dalam orang hak ada iman. Orang hak tak ada iman yang tak masuk. Ini kalau kita fikir ngotak biasa-biasa pen-pen daire angin yang secara umumnya orang pakai nyawa belakang dengan angin, tapi angin tu ya khoh kepada orang hak ada iman. Mati, 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 mati. Hak tinggal orang sutai atas muka dunia belum pada nak berlaku kiamat, iaitunya orang tak ada iman. Orang karuk-karuk belakang, jahat, buat maksiat. Ha tu, orang hak tak semayir, sebut Allah pun tak pandar. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat 14 bulan Muharram tahun 1444 Hijrah, alhamdulillah bersamae dengan 12 bulan Ogos 2022 2555. Hadis yang ke itu, bab yang ke-11 dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah, iaitunya bab rihun takunu qurbal qiyamah. Babnya angin meniup tanda hampirnya berlaku kiamat. Ni akan adanya satu angin, angin halus yang masuk di dalam hidung orang-orang yang beriman dekat-dekat dengan nak kiamat, yang akan mematikan orang yang ada iman dalam hati dia. Hadis yang kedua itu 121, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yab'athu rihan min al-Yaman alyana min al-Harir fala tad'u ahadan fi qalbihi. Qala Abu Alqamah, mithqalu habatin. Wa qala Abdul Aziz, mithqalu dharratin min imanin illa qabadathu. Hadis dikeluarkan oleh Muslim nomor 117. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah akan menghantar angin dari negeri Yaman yang lebih lembut dari kain setera. Halusnya angin ni, Allah alam ni setakat mana halus tu, orang di akhir zaman lah yang akan rasa. Ia tidak akan membiarkan seorang pun yang mempunyai iman dalam hatinya, walaupun iman itu sebesar biji-bijian. Walaupun ada setengah riwayat lagi katanya, walaupun iman itu sebesar biji sawi sekalipun, hak ada dalam hati manusia kecuali ia akan mencabut nyawanya. Maknanya angin tu apabila masuk dalam hidung, pakai mati lalu dah. Lepas tu ia masuk dalam orang hak ada iman. Orang tak ada iman yang tak masuk. Ini kalau kita fikir ngotak biasa-biasa pen-pen daire angin yang secara umumnya orang pakat nyawa belakang dengan angin, tapi angin tu ya khoh kepada orang hak ada iman. Mati, 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 mati. Hak tinggal orang sutai atas muka dunia belum pada nak berlaku kiamat, iaitunya orang tak ada iman. Orang karuk-karuk belakang, jahat, buat maksiat. Ha tu, orang hak tak semayir, sebut Allah pun tak pandar. Ha tulah berlakunya hari kiamat ke atas mereka itu. Yang ke bab yang kedua belah, inhisaru al-furati an jabalin min zahabin. Bab sungai Furat akan kering sehingga menjadi gunung emas. Macam mana sungai Furat ia ada di Iraq, kalau sungai Nil ada di Mesir, di Sudan. Sungai Furat ni sungai yang sangat luas.
Tapi satu masa dekat-dekat dengan nak kiamat. Hak ni wallahu alam lah, boleh jadi cuaca dunia yang kita tengok. Lah ni pun kalau kita tengok keadaan dunia, udara dia dan cuaca ya perepuan sokmo. Negeri tu je, negeri ni panah. Cuba kita perhati dah siapa-siapa titam berita kok Europe pula ni. Kering. Di Angkrik, di Spain, Jerman dan beberapa negara lagi. Kalau kita tengok kering zaman-zaman lah ni. Getok-getok tu. Hak ada air alik bawah. Boleh tengok tanah zaman lah ni. Kering. Nah, ayah katanya tak biasa berlaku di negara yang tak biasa hang leng siapa kau begitu mau, terutamanya kok Europe dan sebagainya. Tapi dunia di akhir-akhir zaman ia akan berubah. Berubah cuaca, dan keadaan orang duduk atas dunia pun jadi berubah, berubah, berubah. Gi kau pasang mai pakati. Nabi pun goyak. Ha sungai Furat yang akan berlaku dekat-dekat dengan kiamat. Nabi royak di dalam hadis yang ke-122. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushikul furatu an yahsira an kanzin min dhahabin faman hadarahu fala ya'khudhuhu minhu syai'a. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 7119 dan Muslim 2894. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah dekat suatu masa yang mana waktu itu air sungai Furat akan surut kering, lalu terlihatlah harta yang terpendam berupa emas. Wallahu a'lam lah. Ini Nabi royak betul-betul pasal ini. Syarah hadis saya tak ada tengok dah. Tengok sekadar makna. Jadi zahir hadisnya iaitu nya bila sungai tu kering akan nampaknya harta benda yang sangat banyak yang berupa pasal mah. Mah ni ya kena gali, kena ayak dia. Nah, gali-gali-gali pas tu ayak mah. Nak boleh sikit-sikit tu masya-Allah kena pakai masa banyak. Sebab tu dia mah, harga mahal. Sebab benda payah nak cari. Tapi sikit lagi apabila sungai, sungai Furat tu ya kering, maka orang pun pakak duyung-duyung, pakak pergi situ. Pakak nak berebut. Dan memang benda ni akan berlaku di suatu masa sikit lagi. Nabi pun pesan, siapa yang ada di sana waktu-sewaktu itu, maka janganlah dia mengambil harta itu sedikit pun. Sebab apa boleh Nabi royak macam ni? Sebab ada hubung dia di ayat itu, di apa? Di hadis 123 ni. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yushikul furatu an yahsira an jabalin min dhahabin fa idza sami'a bihi an-nasu saru ilayhi fa yaqul man 'indahu la in tarakna an-nasa ya'khuduna minhu la yudhhabanna bihi kulli qala la yadhhabanna bihi kullah situ nah bukan kullih. Qal fayaqtatiluna alayh fayuqtalu min kulli mi'atin 99. Hadis dikeluarkan oleh Muslim 2895. Maksudnya dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, dia sakut dengan hadis hak belum badan ini. Ubay katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, gapo tu, hampir dekat masanya sungai Furat akan kering. Nabi royak 1400 tahun lepas dah. Royak katanya dekat-dekat dah sungai Furat nak kering. Sehingga menjadi seperti gunung emas. Bila kering, boleh tengok tanah. Apabila orang-orang mendengar kejadian tersebut, mereka akan segera pergi ke sana. Ini boleh jadi berita di akhir-akhir dunia sikit lagi akan tumpu kepada negeri Iraq. Supaya dengan orang duk tumpu ni negeri Iraq lah ni, iaitu nya lom rata sapa. Nah, tak ada nayuk, tak ada presiden zaman lah ni di negeri Iraq. Ada pun hok raksakan. Sebab apa? Sebab kelum Syiah yang diketuai oleh Muqtada As-Sadr. Ya payam nak jadi lihat tang semula, lepas tu ya nak
Maknanya nak jadi kumpulan-kumpulan Syiah ni sebanyak mungkin dari rapinang dalam rata sepah. Ha, begitulah. Nah, yang katanya negeri Iraq sejak daripada zaman-zaman dah Nabi pernah, masa Nabi duduk di Madinah, Nabi paling ke timur, paling ke sebelah matahari naik. Nabi katanya di sinilah akan lahir, akan zahirnya atau tanduk syaitan. Nabi tunjuk di sebelah sana. Nak ayat katanya fitnah akan berlaku banyak, peperangan, tumpah darah dan sebagainya. Lepas tu memang berlaku sungguh. Selepas daripada Nabi mati tak lama, maka berlakunya peperangan mulanya dari, iaitu Zami Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Perai sama-sama orang Islam, orang kafir pun ada hak paksa mari serai negeri Iraq pada zaman itu, iaitu negeri Iraq zaman dulu namanya Darussalam. Nah, Baghdad pada zaman dulu diletaknya namanya Darussalam, meng santik. Tapi diserai oleh orang-orang kafir, terutamanya iaitu Genghis Khan dengan Holaku. Mari daripada no Tatar, puak Mongolia. Mari serai orang-orang Islam, siapa kau bakar habis umuh-umuh kitab-kitab orang-orang yang bakar habis. Ni pada zaman dahulu. Lepas tu timurnya zaman ke zaman, siapa kau akhir perang di antara Iraq dengan Iran, nah Saddam Hussein dengan Imam Khomeini pada zaman-zaman dahulu, masya-Allah, perang-perang. Siapa kah ini? Orang duduk tak ada nampak katanya tenteram dan amin dalam negeri Iraq. Setelah Allah Taala bui keamin ni, keselamatan pada zaman-zaman dahulu, tapi kita tengok keadaan haru-hara yang ada dalam timur tengah negeri itu, negeri ini dan termasuknya negeri Iraq. Maka Nabi raya apabila sungai Furat tu kering, lagu mana? Apabila orang-orang mendengar kejadian tersebut, mereka akan segera pergi ke sana. Maka orang-orang yang berada berdekatan dengan emas itu akan berkata, jadi pakak giduk tunggu nak cari harta benda, nak kepada ke dunia air belaka. Siapa kau tak semayar pada waktu tu, duk tunggu cokon hati, nak apa, nak sekat orang tak siwi ambil hak dia. Nabi kata itu apa ni, orang-orang pada zaman tu dia akan kecek lagu mana, jika kita tinggal tidak mengambil emas ini, tentulah ia akan diambil oleh orang lain. Pakat kerong henti belaka tu, pakat nok belaka, mu nok, aku nok, pakat berebuk. Bila berlaku macam tu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka akan saling bunuh membunuh kerana merebuk-rebuknya, sehingga dari setiap 100 orang akan terbunuh 99 orang. Tengok, rot ciwit seorang. Kalau 199 orang mati. La ilaha illallah. Nak ayat katanya manusia nak kepada harta dunia ni banyak gitu mau. Berebuk siapa kejang, bunuh, berdaya takai, kerat kok sikit-sikit lagi. Inilah yang Nabi besar katanya, kalau siapa tahu peristiwa yang akan berlaku macam ni, kalau boleh tak sagi duduk di tempat masing-masing. Tapi tak ada arah benda-benda pasal ni, ya benda hak manusia duk nak berlaku. Walaupun kita dengar hadis la ni tak, benda hak nak berlaku ni wallahu alam, kita tak tahu katanya bila. Boleh ya dilamak lagi. Orang hak dengar hadis, orang hak ngaji dia reti. Tapi tak kelah semua orang ni dia nak reti, nak faham, nak besopan hadis ni berlaku. Ya galaknya orang ni dia tam kerasa, ada gapo-gapo hak pasal nampak benda tu berlaku, boleh pon prayut, boleh harta benda, boleh kekayaan, maka ye gih lalu tu galaknya orang eh. Dia tak ada kira orang halal kau haram, selamat kau tak selamat. Kadang-kadang kita tengok dalam berita kereta minyak terbalik. Cuba gambar dah. Kereta minyak terbalik. Orang lagi buat apa? Dia tak ada beledi. Sebab apa? Sebab nak kau minyak. Dia tak ada mikir katanya kalau dia ada api sikit je yang bakar di situ, buf, pakatnya Allah mati belakang. Sebab tu kita tengok orang-orang yang pasangnya tak ada mikir gapo dah, katanya kereta minyak tu wifi, gas ke minyak ke, kalau lah terbakar pada waktu tu, maka tinggal apa, tinggal mayat hak pasang kena bakar lah.
Tak ada siapa orang nak pergi tolong, boleh. Nak dare tolong pada waktu tu. Ini, cuba kita gambarlah katanya keadaan dunia yang akan berlaku sikit lagi. Huru-hara tu yang sangat banyak. Gotu, goni, gotu, wunwai di atas muka dunia. Bukan saja berlaku peperangan situ sini. Bahkan berlakunya kenjeng. Ekonomi, cara hidup. Reng patong, pen reng rek. Hak manusia fikir untuk nak makan, nak minum, nak kopoi. Bagai-bagai di atas muka dunia nak jadi dia seni. Apatah lagi, timurnya dajah. Yang mari tipu manusia dan royak ha yang tak baik sehingga manusia hak ada email sikit-sikit pakai jadi kafe lalu dah. Orang hak ada email banyak-banyak sanggup lagi sabar walaupun tak makan tak minum asalkan boleh wa amal di atas muka dunia tapi kerasa dengan sebab orang yang begitu banyak doh turut kerasa hak tak molek maka orang di zamir timur dajar sikit lagi akan boleh tengok dengan mata dia sendiri katanya hak Nabi duk besar dalam hadis beratus-ratus hadis hubungi dengan dajar ni dia akan siapa masa sungguh boleh tengok tak ada peristiwa yang berlaku yang sebenar itulah insyaAllah nah, kita sambung semula hadis minggu depan iaitunya bab yang ke-13 wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.